Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gue Illuminous. Kali ini kita bakal main showcase mod Naruto, men. Dan di sini gue lagi jadi Madara ya, anggap aja Madara, walaupun gak mirip, tapi keren ya. Waduh, keren banget. Oke, di sini adalah mod Naruto. Dan di sini kita punya beberapa senjata ya, teman-teman. Kalian bisa lihat aja langsung di sini ada beberapa senjata, itu shuriken, kunai katana, paper bomb, eksplosif kunai, gunbai, Boken Samihara, Senbon, dan Kubikiro Bocho, teman-teman. Dan di sini saya lagi memakai katana. Dan di sini ada eksplosif kunai. Ini yang saya senang ini, teman-teman. Jadi enak banget ini memakai eksplosif kunai. Kalian bisa lihat ini. Kita bisa buat ledakan di mana-mana dan di sini ada paper bomb, teman-teman ya. Ini kayak kertas ledak. Dan 3 2 1 men, meledak men. Gak meledak, oke, gak apa-apa. Oke, kita simpan dulu ini, teman-teman. Kita gak memerlukan ini lagi. Di sini ada armor plate. Yo, ada di sini ada summoning scroll, teman-teman. Dan ini ada back scroll, ini bisa ditaruh di belakang. Di sini ada armor, ini armornya ini ya. Kohokage satu. Di sini ada kepala, teman-teman. Dan di sini enggak ada sesuatu yang lain ya. Cuma ada di sini ada ramen. Di sini ada pohon sakura. Dan di sini ada beberapa mobs baru seperti puppet. Ada. Kita bakal coba Kyoshu no Jutsu. Buah, pakai banyak beginian ya. Lu kamu. Kamu sakur Kyoshu lagi aja. Lah, kok kamu gitu ya, udah apa? Oke, teman-teman, kita bakal lihat-lihat lagi, teman-teman. Ini cuma ada mungkin. Sini ada beberapa monster, teman-teman. Abun, panjang juga, ada Anbu. Sini ada Anbu, teman-teman. Anbu ini jahat ya, teman-teman ya. Semua di sini jahat ya. Cara ngebunuhnya gimana? Kita lemparin kunai yang eksplosif. Sebenarnya nggak perlu kunai sih ya, teman-teman ya. Kalian bisa pakai apa aja. Anaknya kunai ini dia bisa meledak. Apa itu, men? Oh, paper bomb-nya. Dia aktif kalau kita injek ya, teman-teman. Dan udah mati ya, teman-teman. Oke. Di sini kita buka ini ya, ini enggak jahat ini, teman-teman ya. Ya dia baik, teman-teman, tapi dia mudah benar mati, teman-teman. Tuh kan mudah benar matinya. Di sini ada rogue ninja, ini juga jahat ya, dia jahat. Di sini ada puppet, ini enggak tahu saya jahat apa enggak, tapi mukanya enggak meyakinkan kalau dia baik, teman-teman. Di sini ada bandit ya, setelah kalian lihat namanya kalian pasti yakin dia bukan orang yang baik ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, karena semua item ini sudah selesai kita showcase, bahkan berarti kita selesai dengan video ini. Kalian lihat di sini ya, di sini yang kalian lihat gambar orang lagi mungkin segel jutsu itu, teman-teman, itu adalah cakra kita. Cara ngisinya adalah C sampai ada tuh satu UB guys vision cakra, teman-teman. Kalau kita punya skill di chat group J ya, kalian harus chat group J di skill. Di sini ada beberapa jutsu seperti itu, cakra dash itu kita lari lebih cepat dengan cakra ya, tapi cakranya boros, teman-teman. Dan sini ada water walking, kita bisa berlari dengan di atas air ya. Di sini ada cakra control nggak guna. Dan sini ada substitusi ya, itu pengganti tubuh ya, teman-teman. Di sini ada fireball jutsu, teman-teman. Di sini ada shadow clone jutsu atau jurus bayangan. Dan itu ada water bullet atau water bullet apalah itu, teman-teman. Dan kalau kita pencet turbo, ada pengaturan, teman-teman ya. Di sini ada jutsu setting. Kalian lihat di sini ada salah. Oke, salah, teman-teman. Nah, begini, teman-teman. Di jutsu setting ini ada ininya ya, Naruto option menunya di Chakra GUI-nya. UI atau apalah. Di sini ada general option, dan kalian mau coba cakranya, jutsunya, kalian bisa pencet inlet, ada di bawah ada combo C dan V, bahasa langsung cek C dan V. Substitusi, mantap jiwa dia tuh, itu ada tubuh gua, tubuh pengganti gua, dan jadi kayu dia, teman-teman ya. C dan V. Hei kamu, tampak, meledak kamu, waduh meledak. Oke, teman-teman, kalian lihat cakra kita udah berkurang gitu. Mari kita coba dengan jutsu yang lain ya, teman-teman. Kita bakal coba dengan jutsu fireball jutsu difusi. Boom, meledak, teman-teman. Kalau gitu kita coba dengan jutsu yang lain lagi, teman-teman. Di sini ada jutsu shadow clone jutsu CBB, apa sih itu? Bagus, gawa CBBBV, ada CBBBV.
Wam, ada klon jutsu. Halo, orang tampan. Tampan, mati kamu. Waduh. Ini dia kalau sekali gue buka aja ini. Kita harus isi cakra dulu. Isi cakra dalam chat huruf C, teman-teman. Bukan salah, chat X malah saya, teman-teman. Lihat, kita lagi isi cakra. Kok kayak ada zombie gitu ya? Tuh. Kayak ada zombie-nya gitu, teman-teman. Kayak sebuah tangan. Kita lihat, teman-teman. Tapi kita harus atur. Ini ya. Aduh, gak bisa lagi. First person-nya itu gimana sih? Oh, ya, salah. Udah, gak tau. Oh ya, cakra kita udah penuh teman-teman. Kita bakal cek cakra jutsu terakhir yaitu Water Bullet Jutsu. GBV, Water Bullet Jutsu. Waduh, waduh. Kita gua seneng yang ini nih. GBV. Boom. Kita ada Uklon Jutsu. Orang tampan. Teman-teman, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan kalau kalian pengen download mod-nya, ada di deskripsi coy. Oke, okay, goodbye.